Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview shock adjustable ya. Jadi kuncinya ini, kunci shocknya ini, dia bisa diatur ya. Jadi satu mata shock ini dia bisa diatur dari yang paling kecil ke paling gede ya. Jadi cara pakainya sangat gampang. Ininya di adjust, ini bisa diputar ya. Ini diputar, dia akan mengecil dia. Dan ini bagusnya juga ini dia ada 6 cangkramannya dia. Dia bisa membuka baut yang hampir dol juga dia bisa buka juga ini dengan alat ini ya. Jadi dia bagus banget ini universal, dia bisa diatur dari yang paling kecil itu sekitar 6 mili sampai paling gede itu 19 mili. Oke, ini yang paling besarnya, ukurannya sekitar 19-22 mili ya. Ukurannya ini. Jadi cara pakainya sangat gampang, kita hanya memutar ini aja. Memutar dia akan mengecil ya. Ya. Di belakangnya ini kita harus menggunakan kunci shock. Ya, jadi ini matanya hanya ini aja. Kita kalau mau pakai harus menggunakan kunci shock ya, ukurannya 1/4 ya. Jadi kita pakai seperti ini dia. Ya. Sangat mudah ya. Jadi ini kita bawa ini aja, ini bisa mewakili berapa banyak kunci shock yang harus terpakai ya. Dan dia bisa menggunakan, bisa dikecilin ya. Dia bisa di adjust ini, adjustable. Oke, kita akan coba ntar seperti apa hasilnya ya. Oke. Jadi ini bisa digunakan di mana, dipakai di mana aja ya. Bisa pakai buat sepeda, mesin-mesin, bongkar mesin-mesin. Nah, ini semacam heavy duty ya. Kencang banget ya, kuat banget dipakai. Bisa buat bongkar juga mesin-mesin dan motor-motor segala macam ya. Oke. Oke, sekarang jadi ini bisa di-adjust ya. Jadi kita coba ya. Masukkan aja ke sini bautnya. Gitu masuk dia, gitu masuk. Kita kencangin lagi dia. Kita kencangin. Setelah kencang, ya, kita bisa buka dia. Ya, kita kencangin atau dikendorin. Ya. Jadi sangat gampang dan sangat mudah untuk kita bawa kemana-mana ya. Karena kunci shock ini bisa di adjust dia ya, dan dia di sini ada 6 mata. Jadi walaupun bautnya udah agak dol, kita bisa buka dia ya. Karena ini sistemnya sistem jepit. Ini stok universal ini keluaran terbaru nih ya. 2020. Kita kalau pesan yang standar bisa juga ya, standar ya, seperti ini. Dan ini. Jadi karena ini size-nya 1/4 ya, jadi kita bisa adjust dia. Lebih enak ya pakainya. Coba. Aduh. Oke. Bisa buka bautnya, bisa kendorin.
Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai kunci SOC universal. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar kunci SOC ini. Oke okay. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.